guna memperkuat penetrasi pasar retail modern bahan bangunan dan perlengkapan rumah. Mitra 10 kini resmi membuka superstore ke-49-nya di Kota Jambi, yang ditandai dengan rangkaian grand opening pada Rabu 22 Mei 2024, yang dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Turut hadir Presiden Direktur Mitra 10 Andi Toto, Kepala OPD dan unsur Forkopimda di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, Direktur Mitra 10 Indra Gunawan, serta tamu undangan lainnya. Selaku Presiden Direktur Mitra 10 Andi Toto, dalam sambutannya mengatakan, Mitra 10 berkomitmen untuk terus mendekatkan diri kepada pelanggan dan menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam membangun rumah. Dengan luas lahan lebih dari 8.000 meter persegi dengan konsep one-stop shopping, berlokasi di kawasan Jambi Business Center, Mitra 10 menawarkan 65.000 item barang. Pihaknya optimis dengan keberadaan Mitra 10 akan memperkuat pasar di daerah Sumatera, terutama di Provinsi Jambi. Mitra 10 merupakan komitmen kami untuk terus mendekatkan diri kepada pelanggan dan menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam membangun rumah. Dengan luas lahan lebih dari 8.000 meter persegi dan konsep one-stop shopping di kawasan JBC yang menawarkan 65.000 item barang, kami yakin Mitra 10 selain akan memperkuat pasar di daerah Sumatera, terutama Provinsi Jambi, dan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, sehingga perekonomian semakin kuat dan bertumbuh. Dengan dukungan dari semua pihak dan terutama yang hadir hari ini, kami yakin menjadi destinasi pilihan sebagai the easiest place to get your renovation done. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. Mitra 10, murah, lengkap, nyaman. Dengan dukungan dari semua pihak, Andi yakin Mitra 10 akan menjadi destinasi pilihan sebagai the easiest place to get your renovation done. Dalam rangkaian Grand Opening, Mitra 10 menyediakan beragam promo menarik seperti tebus murah, berbagai produk menarik dengan harga super murah, crazy price dengan garansi harga termurah. Lina Rizka, JEK TV, melaporkan.